Pastor Steven, ada film Jesus Revolution yang baru diputar di Indonesia, Pastor. Tentang kebangunan rohani gerakan orang-orang hippies yang kembali kepada Tuhan tahun 1970 di Amerika Serikat. Ada pemimpin rohani di sana yang gayanya juga tentunya gaya hippies. Dan saya merasa, Pastor, ketika kegerakan ini mulai dipertontonkan di Indonesia, kok rasanya bakal muncul hamba-hamba Tuhan yang mulai mengubah gayanya juga demi menjangkau kaum-kaum yang selama ini belum terjangkau. Namun menariknya, Pastor, kegerakan ini tidak bisa dibilang salah karena memang Tuhan juga nyata pada saat itu. Ribuan orang bertobat, bahkan tiap minggunya 200 orang bisa dibaptis, kurang lebihnya seperti itu. Dan tiap ibadah, Pastor, puluhan bahkan ribuan orang, ribuan bahkan puluhan orang yang datang dalam ibadah. Jadi memang Tuhan bergerak dengan nyata, dan bahkan dilihat filmnya demonstrasi kuasa juga terjadi di sana dengan sangat nyata. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana nih, Pastor, untuk kegerakan ke depan selanjutnya? Apa yang sedang ingin Tuhan kerjakan? Apakah ini menjadi suatu metode yang bisa kita contoh juga untuk kegerakan yang sedang ingin Tuhan lakukan di Indonesia? Kalau kita memperhatikan apa yang ditulis di dalam Alkitab, maka kita akan merujuk kepada apa yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-13. Dimulai dari adanya pesan firman kerajaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan seberapa banyak orang yang meresponi pesan firman tentang kerajaan tersebut dengan sikap hati yang akurat, sehingga orang yang bersangkutan mau membuka hidupnya dan menyatukan pikiran dengan pesan firman yang ada, Alkitab menuliskan akan terjadi transformasi dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya orang biasa, tapi mulai disebut sebagai anak-anak kerajaan. Ini adalah orang-orang yang sudah mengalami transformasi kehidupan dari orang yang awalnya mungkin suam atau bahkan hidup dalam kedagingan, lalu menjadi orang-orang yang haus lapar akan Tuhan, menyala-nyala, berkobar-kobar dalam kasih mula-mula. Sehingga walaupun mungkin bagi beberapa kelompok orang, kondisi hidup yang sedemikian berkobar-kobar buat Tuhan bisa menjadi sebuah gangguan buat mereka. Tapi tidak bisa disangkali hidup yang sudah mengalami transformasi ini pasti akan mulai menular kepada orang-orang yang lain. Nah, tindakan terjadinya penularan hati yang mencintai Tuhan, hidup yang diserahkan sepenuhnya buat Tuhan, itulah yang sebetulnya bisa kita sebut sebagai revival. Dan sekarang lewat ada beberapa orang tertentu yang sedang membawa api cinta akan Tuhan yang berkobar-kobar dalam hidupnya, maka rasa membutuhkan Tuhan dalam diri orang-orang lain akan ikut terbangkitkan. Nah, saya percaya begitulah seharusnya konsep dari revival itu. Sederhana sebenarnya. Sesederhana itu. Dimulai dari hati yang mencintai Tuhan yang dibawa atau dialami oleh orang-orang tertentu, dan kemudian hati yang mencintai Tuhan itu ditularkan kepada orang-orang lain. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjangkau siapa saja. Dan berbicara kepada siapapun. Tuhan aja bisa pakai keledai untuk menegur seorang nabi Tuhan, ya kan? Keledainya Bileam tiba-tiba berbicara kepada Bileam yang notabenenya adalah nabi Tuhan. Tapi dari sini kita juga bisa memberikan sebuah penekanan bahwa dipakai Tuhan itu belum tentu memperkenan hati Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita hanya berfokus untuk dipakai Tuhan belaka. Karena ketika kita hanya berfokus untuk dipakai Tuhan tanpa kita betul-betul memberi hidup kita dibenahi dengan firman, sehingga kesalehan semakin bertambah, muncul, nature ilahi semakin bertambah-tambah, sehingga orang semakin melihat realita Kristus dalam diri kita. Apa yang terjadi? Orang yang dipakai Tuhan dengan hebat, penuh urapan, tapi itu hanya terjadi saat pelayanan. Sementara ketika menjalani kehidupan sehari-hari, orang yang bersangkutan justru bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, Tuhan tidak menghendaki. Dia hanya bisa pakai orang, tapi kemudian orang tersebut justru jadi batu sandungan bagi yang lain. Tuhan menghendaki agar setiap kita
bukan hanya punya kerinduan dipakai Tuhan, tapi betul-betul memiliki kerinduan untuk mengalami transformasi hidup, mengalami perubahan hidup. Nah, ini yang saya mau tegaskan. Untuk dipakai Tuhan itu enggak sulit. Keledai aja bisa dipakai Tuhan. Tapi untuk memiliki kehidupan yang memanifestasikan Kristus dalam hidup sehari-hari, ini yang penuh pergumulan. Karena menuntut kematian daging, kematian kita dari aspek keakuan yang selama ini menguasai hidup kita. Menuntut kita mati dari cinta dunia, cinta diri sendiri, ataupun cinta akan uang. Karena kalau cinta akan diri sendiri, cinta uang, cinta dunia masih bercokol dalam hidup kita, otomatis kehidupan sehari-hari kita tidak akan bisa memanifestasikan Kristus dengan segala kepenuhannya. Kita mungkin masih akan terus dipakai Tuhan, pakai tanda kutip ya, saat kita pelayanan. Tapi ya tidak untuk selamanya. Karena iblis pun pasti tidak suka dengan keberadaan kita yang dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak orang atau membawa banyak orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Sementara hidup kita masih ada celah, masih ada lubang yang bisa ditembak sama iblis. Pasti iblis akan menunggu kesempatan yang paling ideal. Menanti orang itu ada di titik tertentu di mana dia mulai dianut atau diikuti, diteladani oleh banyak orang, baru kemudian orang itu ditembak sama iblis. Sehingga ketika dia jatuh, jatuhnya itu membawa serta banyak orang lain. Efek domino yang negatif akan terjadi. Nah, itu sebabnya penting untuk kita sebagai jemaat, hamba-hamba Tuhan, yang mungkin selama sekian waktu lamanya punya kerinduan, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Gak salah sih. Tapi mari kita pastikan, kita juga mulai menumbuhkan penyeimbang. Bukan hanya sekedar ingin dipakai Tuhan, tapi dipastikan hidup kita terus dibentuk, dicetak ulang dengan kuasa firman dan rohnya, sehingga kehidupan sehari-hari kita juga menjadi kesaksian yang harum bagi nama Tuhan. Jadi revival bukan berbicara soal demonstrasi kuasa saja ya Pastor, demonstrasi kesalehan hidup. Memanifestasikan realita Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan mendapati orang-orang yang mungkin selama ini merasa nyaman. Ya kan, Tuhan kan menerima kita apa adanya. Jadi walaupun kita mungkin pakai tindik sana sini, pakai tato sana sini, ya kita nyaman-nyaman saja datang kepada Tuhan karena memang Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, tapi ketika pekerjaan firman dan roh terus terjadi dalam hidup kita, kita akan mulai disadarkan bahwa walaupun Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita tetap apa adanya seperti yang sekarang. Tuhan mau membuat kita jadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan mau membuat kita jadi memanifestasikan nilai-nilai kerajaan sorga dan bukan nilai-nilai hidup kita sendiri. Dari situlah kemudian kita akan mulai melihat seperti ada sebuah kesadaran. Wah, kalau aku menjadi representasi perwakilan kerajaan sorga, tapi model hidupku kayak gini, rasanya kok gak cocok ya. Nah, lalu dari kesadaran dirinya sendiri, dia copotin itu tindik-tindik yang selama ini mungkin ada di hidung, ada di telinga, ada di mata, ada di lidah, di bibir, pokoknya di mana-mana. Lalu kemudian dia akan melakukan segala macam cara untuk kembali, pakai tanda kutip, terlihat normal seperti kebanyakan orang yang lain. Sehingga sebagai akibatnya, keberadaan dan perilaku serta tindak tanduknya tidak akan pernah menjadi syak bagi banyak orang yang lain. Kira-kira. Ini harus menjadi nilai-nilai yang kita pahami secara benar ya Pastor. Maksudnya diterima sepenuhnya. Karena memang begini Pastor, jadi membingungkan Pastor. Ada banyak pendeta yang saat ini ingin bertato, tapi di satu sisi ada banyak orang-orang yang bertato merasa menyesal. Jadi waktu mereka bertemu tuh, juga saya pernah mendengar orang yang rekan yang bertato menyesal begitu kan Pastor. Tapi juga di satu sisi bingung juga melihat pendeta-pendeta lah kok malah mau bertato. Itu syak begitu ya Pastor ya. Saya rasa itu disebabkan karena banyak pendeta atau siapapun yang mau terlibat dalam pelayanan menyalahpahami prinsip firman yang mengatakan
ketika aku ada di tengah-tengah orang Yahudi, aku menjadi sama seperti orang Yahudi. Ketika aku ada di tengah-tengah orang Yunani, aku menjadi sama seperti orang-orang Yunani. Mereka menyalahpahami bahwa kalau kita mau menginjil supaya kita bisa mudah diterima oleh kelompok orang yang kita akan injili, maka kita harus berpenampilan atau minimal mencontoh, mengadopsi pola hidup yang sama seperti mereka. Yeah. Nah, tapi ini kalau buat saya adalah pemahaman yang out of context. Mm-hmm. Karena bukan berarti kalau Yesus mau melayani orang-orang yang berdosa dalam pengertian orang-orang yang hidup sebagai seorang pelacur pada masa itu, bukan berarti kemudian Yesus harus jadi pelacur juga atau memanfaatkan jasa pelacur, tidak kan? Dia tetap menjaga keberadaan hidupnya, standar hidupnya yang ilahi, keberadaan sehari-harinya yang terus memanifestasikan keilahian, tapi kasih yang dia miliki itu membuat orang-orang yang merasa berdosa atau hidup dalam dosa itu tidak akan pernah merasa terhakimi lewat keberadaannya. Yeah. Nah, sikap hati seperti itulah yang terus dibangun dalam hidup Paulus. Dan dia membahasakannya dengan berkata, aku ada bersama dengan orang Yahudi dan aku diterima oleh mereka karena aku bersikap seperti orang Yahudi. Jadi dia sebetulnya memunculkan sebuah sikap hati yang mengasihi keberadaan orang Yahudi apa adanya mereka, tanpa mengomentari berbagai aspek yang bertentangan dengan prinsip firman. Tujuannya apa? Supaya bisa dimenangkan terlebih dahulu. Dan setelah dimenangkan tentu saja akan dibimbing, dibawa untuk hidup dalam prinsip firman. Jadi aneh kan, kalau kita katakanlah mau melayani orang-orang yang suka mabuk-mabukan, lalu kita sendiri juga ya 1-2 sloki, 1-2 gelas ikut minum minum-minuman keras sampai kita setengah mabuk. Nah, nanti kan enggak jelas jadinya. Siapa yang melayani siapa? Siapa yang nanti akan memenangkan siapa? Karena kalau itu yang kita biarkan terjadi, ketika kita berhasil memenangkan kelompok pemabuk ini, kita akan terus menjalani kehidupan mabuk-mabukan sambil kita berjalan sebagai orang percaya. Kan ya tidak. Kita mau bawa mereka keluar dari kondisi hidup yang seperti itu. Lah kan aneh, kalau kita mau membawa orang yang hidup dalam ikatan mabuk-mabukan supaya mengalami kemerdekaan, tapi kita sendiri jadi ikut terlibat di dalam mabuk-mabukan. Kan aneh saja. Kurang lebihnya sama kayak dokter mata, tapi kacamatanya tebel. Atau dokter kecantikan tapi mukanya penuh bopeng atau penuh dengan jerawat. Kan ya aneh. Ya tentu saja pasiennya akan berkata, dok sembuhin dirimu dulu deh, baru kita bicara tentang menyembuhkan saya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita harus pastikan kondisi hidup kita ini betul-betul terus memanifestasikan prinsip-prinsip firman, tapi tidak punya hati yang menjudge mereka, menghakimi mereka. Hati yang justru penuh kasih dan menerima mereka apa adanya. Inilah yang akan menarik mereka datang, tanpa kita harus pakai tanda kutip mengkompromikan standar dan prinsip firman yang Tuhan bangun dalam hidup kita. Jadi itulah hal yang ingin Tuhan kerjakan ya Pastor, untuk saya Indonesia. Saya yakin menularkan hati yang mencintai Tuhan dan juga menularkan, mengasihi sesama itu Pastor. Menularkan hati yang penuh kasih dan memastikan ada rasa butuh Tuhan yang terus berkobar-kobar dalam hidup kita untuk kita tularkan kepada yang lain. Bagaimana cara menularkan hati yang mencintai Tuhan itu Pastor? Saya percaya semua itu terjadi melalui asosiasi dan keterhubungan. Yaitu sebabnya tadi saya menegaskan penting sekali untuk kita punya sikap hati yang tidak menghakimi terlebih dahulu. Kalau misalkan contoh, saya ketemu dengan Gideon yang lama, yang dulu mungkin rambutnya gondrong, mungkin suka pakai anting, suka pakai tindik sini, tindik sana. Nah, saya harusnya oke-oke saja dengan penampilan luar yang seperti itu. Saya tidak perlu melakukan judgment. Oh, kamu orang berdosa. Ya memang sudah ketahuan dia berdosa. Nggak perlu dikasih tahu pun dia sudah paham. Tapi dengan sikap hati yang mewarisi hati Kristus, yang mengasihi orang yang bersangkutan apa adanya,
maka saya percaya saya juga akan bisa menerima dan mengasihi orang-orang yang mungkin penampilan luarnya sangat bertentangan, bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di gereja. Saya tidak akan pernah memberikan judgement apapun. Saya bisa asik-asik saja, saya bisa bercengkerama, berinteraksi tanpa memberikan apa istilahnya, wejangan-wejangan yang menjudge, menghakimi. Tapi saya bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan, isi hati Tuhan yang mengasihi orang yang bersangkutan apa adanya. Dan itulah yang akan menarik orang yang bersangkutan untuk mulai mengejar realita Tuhan. Dan saat hal itu terjadi, maka saya dengan mudah akan bisa membimbing orang yang bersangkutan bertemu dengan Tuhan. Ingat prinsip firman yang mengatakan kamu itu garam dunia. Nah, salah satu fungsi garam selain mengawetkan dan memberi rasa, garam itu juga membuat haus. Jadi kalau saya terus berfungsi menjadi garam di dalam dunia ini terhadap orang-orang yang ingin saya jangkau, ingin saya menangkan, otomatis saya membuat orang-orang tersebut semakin haus, semakin penasaran, semakin kepengen, kok kamu bisa sedemikian berbeda dibanding orang-orang lain, aku juga kepengen seperti kamu. Nah, pada saat orang merasa haus, saya bisa menawarkan air hidup. Dan ketika orang menikmati air kehidupan, Yesus berkata, air yang aku berikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus memancar sampai hidup kekal. Dari situlah saya percaya terjadi penularan kehidupan ilahi, akan terjadi penularan hati yang mencintai Tuhan lewat asosiasi, lewat pertemuan, lewat bercengkerama, lewat ngobrol, dan itulah yang saya percaya akan dipakai oleh Tuhan. Jadi bagaimana Pastor agar kegerakan seperti itu bisa naik, seperti juga mendemonstrasikan kuasa itu kan secara kodrat ilahinya, secara sikap ilahi yang terbangun. Nah, untuk masuk ke dalam dimensi kuasa, bagaimana caranya, Pastor? Saya yakin yang namanya kuasa itu Tuhan yang memberi. Jadi pada waktu kita mulai menularkan hati yang mencintai Tuhan dalam hidup orang-orang tersebut, dan orang-orang itu hatinya semakin terbuka, otomatis dia juga akan mulai menceritakan apa yang menjadi pergumulan dan masalah hidup yang dia alami. Nah, lewat keterbukaan itulah kita akan bisa menerima arahan-arahan Roh Kudus lebih lanjut. Atau bahkan orangnya tidak cerita tentang masalah, tentang sakit penyakit atau kondisi hidup yang dia alami, tapi dia punya hati yang sedemikian terbuka. Roh Kudus akan bisa memberi tuntunan kepada kita untuk mulai mendoakan orang itu pada aspek-aspek yang memang menjadi kebutuhan hidupnya. Dan saat didoakan, mujizat akan terjadi. Terobosan akan terjadi. Sesuatu yang ilahi yang datang dari Tuhan akan mulai datang dalam hidup orang tersebut. Dan dari situlah kita akan mulai bisa melihat demonstrasi kuasa Tuhan akan terjadi. Haleluya. Bahkan apa karunia-karunia Roh juga akan bermanifestasi. Ya, yang namanya karunia Roh Kudus kan memang itu sebuah gifts, sebuah harisma, sebuah keunggulan-keunggulan yang sumbernya dari Roh Kudus, yang dimanifestasikan, yang bekerja lewat hidup kita. Jadi kembali, kita ini hanya saluran, kita ini hanya sarana. Ya, kita itu bukan pemilik kuasa itu, tidak. Yang memiliki adalah Roh Kudus, namanya saja karunia-karunia roh. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang berlaku dalam hidup orang percaya dan dialirkan lewat orang-orang percaya. Dan yang menarik, kitab Kisah Para Rasul itu ternyata sebelumnya itu judul kitabnya itu bukan Kitab Kisah Para Rasul, tapi judulnya adalah Kitab Pekerjaan-Pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan melalui para rasul. Menarik kan? Nah, saya meyakini bahwa pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan lewat para rasul itu tidak berhenti ketika 12 rasul anak domba mati, tapi akan terus berkelanjutan dan masih terus berkelanjutan sampai hari ini. Selama Roh Kudus belum ditarik dari gerejanya oleh Bapa sendiri, maka Roh Kudus masih akan terus bekerja lewat kehidupan kita, orang-orang percaya yang mungkin dianggap orang biasa,
Tapi karena punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan pakai mereka dengan luar biasa. Amin. Amin. Karenanya saya mau tegaskan kepada setiap saudara, pastikan walaupun engkau orang biasa, tidak dikenal oleh banyak orang, tapi engkau adalah pribadi-pribadi yang dikenal di ruang Maha Kudus. Karena saudara rajin dalam doa, engkau terus menjagai persekutuan pribadimu dengan Bapa. Engkau dari waktu ke waktu terus menaikkan penyembahan, membaca firman, membuat deklarasi firman, sehingga engkau menjadi pribadi yang dikenal di ruang Maha Kudus. Dan kalau saudara dikenal di ruang Maha Kudus, engkau pasti juga terkenal di areal apa namanya neraka. Iblis pasti akan mengenali saudara sebagai para raja yang diberi otoritas atau otorisasi untuk dengan berkata-kata saja bisa membuat langit dan bumi mengalami kegoncangan, pekerjaan iblis dihancurkan, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan termanifestasi secara nyata. Amin. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi iblis akan berkata, Yesus kamu kenal, Paulus aku kenal. Nah, Stephen juga, juga tahu. Iya. Nama kita juga dia mengetahui. Nama kita ya, akan jadi dikenal. Iya. Ya, karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu pasti akan membuat hidup kita terus memiliki apa posisi rohani yang berbeda. Jadi Tuhan akan bawa kita semakin tinggi. Jadi iblis-iblis dan roh-roh jahat itu akan semakin ada di bawah. Ya, kira-kiranya ya. Begitu. Jadi bagaimana Pastor untuk kita bisa beroleh kuasa? Karena menariknya begini Pastor, rasul-rasul itu sendiri kan sebelum Roh Kudus tercurah, mereka tidak spesifik mengejar-mengejar kuasa itu. Iya. Ya Roh Kudus tercurah, mereka percaya, kayak begitu saja tuh mereka bisa bergerak dalam kuasa. Betul. Bahkan betul. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Iya. Apa memang sebenarnya sesimpel itu ya? Iya. Pastor. Karena Alkitab memberikan penegasan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kata Roh Kudus turun itu berbicara atau diterjemahkan sebagai mengambil alih atau mempengaruhi dengan kuat. Sehingga kehidupan sehari-hari kita ini tidak lagi kita jalani berdasarkan planning yang sudah kita miliki, berdasarkan dorongan-dorongan manusiawi yang memang kita miliki dalam hidup kita. Tidak. Tapi kehidupan sehari-hari kita, kita jalani karena ada dorongan roh yang terjadi dalam hidup kita. Jadi pendeknya seperti ini. Ketika kita mulai terus membangun kehidupan doa, membangun kehidupan penyembahan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan terus terbangun dengan sehat, otomatis Roh Kudus akan mulai mengambil alih hidup kita. Iya. Dia akan mulai memberi arahan, memberi dorongan untuk kita melakukan sesuatu. Dan selama kita mentaati arahan yang Tuhan beri, maka pada saat itulah kita akan mulai mendapati bagaimana kuasa itu seperti diberikan begitu saja, mengalir, menyertai hidup kita. Kayak sarung tangan itu tahu-tahu dipakai oleh kita sebagai tangan gitu. Iya. Jadi sarung tangan itu ya digerakkan oleh sang tangan. Hidup kita ini kayak sarung tangan yang digerakkan oleh Roh Kudus yang adalah tangan Tuhan itu sendiri. Kira-kira. Sehingga otomatis apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau realisasikan akan terjadi terrealisasi begitu saja. Iya, iya. Ada hal yang menarik Pastor ketika Pastor Stephen menyampaikan ilustrasi mengenai sarung tangan pada khotbah hari Minggu kemarin. Sarung tangan itu ya harus kosong. Yes. Untuk bisa diisi dengan tangan Tuhan itu sendiri. Yeah. Nah, berbicara mengosongkan diri Pastor. Nah, ini cara mengosongkan diri itu bagaimana? Karena kalau kita baca di dalam Filipi 2 itu lumayan berat ya Pastor. Menganggap orang yang lain lebih utama. Iya. Yeah. Menjadi hamba, melayani. Yes. Di satu sisi sekarang ini kepemimpinan, terus kehidupan di atas panggung, itu menjadi sesuatu yang terus dikejar kan di dunia pelayanan Pastor. Kelihatannya glamor, kelihatannya keren, tapi ini disuruh mengosongkan diri. Yes. Nah, caranya bagaimana Pastor? Saya percaya itu adalah sebuah proses transformasi atau perubahan hidup yang sifatnya bertahap tapi permanen sifatnya, ya. Yang saya maksud seperti ini. Semakin Roh Kudus bekerja menyingkapkan prinsip-prinsip firman dalam hidup kita, maka prinsip mengosongkan diri itu akan terus kita kerjakan, akan terus kita jalani.
Tapi memang tidak langsung tahu-tahu kita sempurna kosong, tidak. Tapi memang itu sifatnya bertahap. Ada satu aspek yang Roh Kudus singkapkan tentang cinta diri sendiri contohnya. Nah, ketika ada penyingkapan firman yang kita terima, otomatis kita akan jadi bertumbuh di areal tersebut. Tapi walaupun kita mungkin sudah tidak jadi gampang tersinggung, tidak mudah kecewa, tidak mudah marah. Ini salah satu contoh dari manifestasi tidak lagi mencintai diri sendiri. Tapi kadangkala kita masih ada cinta uangnya. Nah, ini kan masih butuh waktu untuk diproses dengan pekerjaan firman yang selanjutnya. Jadi saya meyakini ketika kita semakin gila-gilaan mengejar firman, semakin kita secara masif mengalami penyingkapan-penyingkapan firman, maka kita pun dengan semakin cepat akan bisa mengosongkan diri. Dan dengan sendirinya sebagai sebagai penyeimbang, otomatis kita akan mendapati kuasa Tuhan akan semakin deras mengalir dalam hidup kita. Gitu. Jadi yang menentukan nih diri kita ya, Pastor. Seberapa haus, seberapa cepat kita mengejar Tuhan, maka secepat itulah kita akan menikmati, mengalami realita kuasa Tuhan bekerja mengalir lewat hidup kita sehari-hari. Amin, amin. Pastor, saya rasa ada banyak pemirsa yang menyaksikan tayangan ini butuh dukungan doa dalam aspek mengosongkan diri ini, Pastor. Maukah Pastor Cipan? Yes, mari kita satukan hati. Tuhan, aku minta biarlah tangan kuasamu terus engkau limpahkan, biarlah penyingkapan-penyingkapan firman yang membenahi sikap hati kami, membenahi nilai-nilai hidup yang kami miliki, membenahi dasar keyakinan yang kami pegang dalam hidup kami, itu terus terjadi, terus berlaku dalam hidup kami semua. Dan hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah semakin banyak penyingkapan firman yang kau terima, maka keputusan demi keputusan yang kau buat akan menjadi semakin akurat. Semakin kau akurat mengambil keputusan di setiap aspek hidupmu, semakin kehidupanmu memperkenan hati Tuhan. Dan biarlah hatimu itu semakin diperluas, semakin diperbesar untuk menjadi pembawa realita Tuhan. Dan kehidupan sehari-hari yang semakin saleh memunculkan nature ilahi, divine nature atau kodrat ilahi, itu akan terus terbangun dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan biarlah setiap kali orang berinteraksi dengan hidupmu, orang betul-betul berinteraksi secara langsung dengan realita Kristus yang ada dalam dirimu. Terimalah terobosan ilahi, terimalah pekerjaan Roh, terimalah penyingkapan-penyingkapan firman lebih dan lebih lagi, biar Kristus semakin bertambah nyata dan ada banyak orang bertemu, berinteraksi, dijamah, diubahkan lewat keberadaan Kristus yang ada dalam dirimu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik pemirsa, berbicara kebangunan rohani sejati tidak akan pernah terlepas dari aspek mengosongkan diri. Terus gali Filipi pasal 2 dan be accurate and stay connected.